Nah, sekarang kita udah di daerah Perth City. Sekarang aku mau ke sini nih, ke Manise Cafe. Yuk masuk, dingin. Jadi Manise Cafe ini restoran Indonesia yang menjual makanan-makanan khas Manado. Mereka ada sih menu-menu lain yang biasa kayak bakso, mie ayam, atau nasi goreng. Tapi kebanyakan ngejual yang khas Manado. Untuk hari ini aku pesen soto Makassar, iga bakar rica-rica, terus minumnya longan jelly sama teh tarik. Selamat makan. Mau nyobain soto Makassarnya dulu. Dikasih lemon. Soto Makassarnya bisa pilih pakai jeroan atau bisa yang pakai daging aja. Dan kita bisa minta tambahan telur. Cobain ya. Parah sih. Enak banget. Cobain dagingnya. Sekarang kita cobain konro rica bakar atau iga bakar pakai bumbu rica. Wah, iganya lembut banget, gampang banget misah dari tulangnya. Kasih sambal atasnya. Lembut banget dagingnya, langsung melted di dalam mulut. Iga bakarnya datangnya sama supnya, sup iga. Enak, gurih juga. By the way, ini sambal ricanya, kalau di lidah aku sih nggak terlalu pedas. Ya, ada tomat-tomat sedikit, jadi kalau yang nggak suka pedas, pas. Ini rasanya nggak terlalu pedas, masih enak gitu. Pedasnya pedas enak. Sekarang mau makan sama nasinya. Iganya pakai sopnya. Enak. Ini tadi namanya es longan jelly. Ada longannya, seger.
rasanya juga otentik khas Manado banget. Pokoknya skip. Korindo Kitchen. Jadi ini restorannya deket banget dari rumah aku, paling cuma kayak 3 menit driving gitu kan. Jadi Korindo Kitchen ini tuh coba ditebak, Korindo itu tuh Korea dan Indonesia. Jadi ini tuh yang ownernya istrinya orang Indo, suaminya tuh orang Korea. Jadi mereka tuh mix dua culture gitu jadi satu restoran. Ya ampun, unik banget kan. Jadi mereka itu punya menu Korean menu dan Indonesian menu. Tapi kalau misalnya Indonesian menunya setiap harinya tuh mereka ada rendang, ada apalagi ya tadi nasi goreng sama gado-gado. Nah itu staple menu yang setiap hari ada. Nah tapi setiap kalau nggak salah Senin dan Selasa mereka punya menu Indonesia yang spesial, jadi tergantung chefnya masak apa. Kayak hari ini tuh mereka ada nasi bebek, nasi ayam sama bakso campur buat minggu ini. Nah, nanti minggu depan tuh lain lagi, ada menu yang lain lagi. Contohnya tuh mereka pernah bikin nasi padang, atau mereka tuh pernah bikin kayak sop iga, jadi seasonal gitu. Nah yang ada di board itu tadi, yang di board panjang tadi itu juga menu Korea yang seasonal, yang nggak setiap hari ada, yang cuma ada di minggu ini doang, dan setiap harinya mereka ganti-ganti gitu. Nah buat hari ini, buat menu Indonya aku udah mesen, aku udah mesen nasi bebek Bali gitu. Jadi bebek goreng dengan bumbu Bali. Jadi ada mereka tuh ada nasinya, ada ayamnya, terus ada urap, dan mereka ada dua sambal. Jadi yang ini sambal mata, terus yang satu lagi ini kayaknya oh ya ini sambal terasi nih, kecium sih sambal terasi. Yuk kita cobain aja yuk. Aku mau cobain urapnya dulu. Rasanya otentik sih. Mau cobain sambal matanya. Sambal matanya enak juga. Sambal terasinya. Aku tuh ya, anaknya tuh nggak picky. Nasi pakai sambal aja udah senang. Terasinya juga enak loh. Gua pinter banget ya chef. Sekarang kita cobain bebeknya ya. Sama bebeknya. Looking good. Bulatik. Kadang ya, kita tuh di luar negeri tuh kayak skeptical gitu, kayak makanan Indo di luar negeri tuh enak apa sih, pikir gitu kan. Tapi rasanya otentik banget ya. Nggak kalah sama yang di Bali, serius. Aku bakal sering-sering deh kesini, soalnya deket banget dari rumah.
pas aku juga kan juga suka makanan Korea, jadi bisa ganti-ganti gitu. Kalau udah ke restoran Korea, tanpa mesen makanan Korea tuh kayaknya kurang afdol kan. Makanya aku tuh mesen tteokbokki. Tapi ini bukan tteokbokki biasa, lihat deh, gede banget guys. Ini tuh speciality Korindo, jadi Korindo tteokbokki. Jadi ini isinya ada mie. Terus biasa lah tteokbokki itu di dalam. Terus kita dikasih mandu atau dumpling yang digoreng. Terus sama ini. Pepper goreng yang ada isinya gitu. Aku cobain gorengannya dulu ya. Lihat deh cheese-nya. Daging. Dalamnya tuh ada dagingnya, guys. Cheese nebuktel. Sekarang mandunya. Ini termasuk gede loh buat ukuran mandu. Sekarang kita cobain tteokbokkinya. Enak, lembut tteokbokkinya. Terus rasanya tuh agak sedikit pedas, tapi nggak terlalu yang gimana gitu, pas pedasnya, light gitu, ada sedikit pedasnya. Mie-nya nih ya, kita harus campur sama sausnya biar enak. Enak banget sih. Semuanya enak, gimana dong? Ini ada fish cake-nya. Enak semua sini. Tadi orangnya baik banget. Aku dikasih yogurt drink gratis. Gelasnya juga cantik, ala-ala gelas apa brandy gitu. Kami minumnya yogurt. Wah, seger. Rasanya persis kayak ini loh, ya cool. Enak. Tadi kayak udah mau selesai gitu makannya, terus waktu ngeliat di fridge tadi aku lihat ada ini, apa
apa fish ice cream gitu kan, kayak di drama-drama Korea gitu kan sering ya apa artisnya pada makan ini, kayak penasaran mau makan ini. Wah, ini kebalik kayak gini, terus dalamnya ada ice creamnya. Ini rasa apa ya tadi? Nggak tahu nih bahasa Korea, tapi kayaknya ini dari gambarnya rasa hazelnut nih. Cobain ya. Tebal banget ice creamnya. Lihat deh. Korindo puas banget. Makanannya enak, makanan Korea enak. Terus dekat lagi di rumah aku. Jadi hidden gems gitu buat aku ini, sering-sering kesini kalau lagi nggak masak di rumah. Okay, guys, thank you banget ya udah ikutin aku hari ini makan-makan, nyobain makanan Indonesia yang ada di Perth. Semoga kalian suka video aku dan jangan lupa subscribe, like, dan share video aku. Thank you very much. See you in the next video. Bye.